Ngobrol serius, ngobrol santai, ngobrol bareng Sersan. Siap laksanakan. Pasti selesai. Pokoknya prestasi dulu, hasil pasti mengikuti. Itulah. Luar biasa sekali. Kalau masuk di tim terus dicadangkan atau kadang-kadang kan, wah mau cadangan. Kalau saya enggak pernah. Berarti justru kadang-kadang pelatih kita, kamu tak cadangkan. Nah, lihat. Ini yang senjata utama justru. Oh, kan ya, kadang ya, sering ya, ya, ya. Betul, betul. Iya. Cari kelemahan. Nah, kalau saya ingat dulu. Oh, enggak putus asa. Jenengan itu di 2003 ada Cak Ri, Haryanto, Wawan Widiantoro dan Kudu Yuli. Trio. Wes. Musikan sama Bobby garek nyundul itu seperti itu. Sudah. Jati juga. Pola, ya sudah pola. Sehati. Jati juga ya. Kalau dari bola dari samping pasti crossing dah. Musikan di tiang pertama, Bobby di tiang dua. Pasti wes. Wes gol wes. Wes pasti. Dan sukanya itu maremnya ketika itu Mas Wawan. Hasil itu tidak pernah sedikit menang itu kan. Banyak terus ketika ya, kalau home. Iya. Kalau away saya jarang ikut memang. Kalau home itu memang wah, maksimal sekali. Ada lagi mungkin dari Pak? Nah, kan gini. Kita pengen juga kan istilahnya Kota Kediri. Kediri lah. Iya. Itu kembali lagi bersinar walaupun saat ini kita Pak tahu bahwa Persik sudah masuk di Liga 1 sesuai kembali ke trahnya. Tapi kan kita juga pengen tidak hanya klubnya yang bersinar, tapi ada potensi-potensi anak-anak muda ini juga akan menjadi satu kebanggaan membela Persik. Ini ada apa istilahnya? Saran, harapan kepada baik pengurus, baik kepada masyarakat juga para pemain. Kalau untuk pengurus Persik harusnya diadakan kompetisi junior lokal. Oh, ya. Jadi nanti kan nggak usah kita nanti kalau memang sudah dapat dari junior nggak usah kita ngambil dari luar. Ini kita orbitkan satu, kita saring satu. Memang sementara ini kan masih ada SSB yang Persik itu. Iya. Tapi kalau cuma SSB saja, tingkat persaingan, tingkat anu. Oh ya. Jadi semakin banyak apa ya kompetisi. Itu kan juga mengasah ya. Betul. Yang di lain sisi pengalaman Mas Wawan sendiri kan berdasarkan cerita tadi juga lahir dari kompetisi lokal. Bener. Bahkan dari Tarkam itu sendiri sampai bisa ke Arema kemana-mana. Dan ini sudah bisa jadi inspirasi yang luar biasa sekali. Justru saya 1998 sudah masuk. Arema. Sudah masuk Arema. Sama Miki Tata. Oh iya, sama Mas Miki Tata. Ya, itu. Gitu, wah. Malah itu. Sudah bermain sama Miki Tata. Sudah. Padahal legend Mas Jaket Tita itu ya, Mas. Yeah. Memang istimewa sekali. Iya. Oh, jadi pengen tahu ceritanya waktu di mana. Ini yang begini, kan setiap daerah kan berbeda. Kultur, bahasa, budaya. Budaya dan sebagainya. Anda sebagai pemain, itu menyesuaikan bagaimana? Pertama, kita menghormati apa budaya dulu yang kita tempati. kayak di luar Jawa budayanya kita pelajari dulu orangnya gini. Nah, habis itu kan kalau bisa ya jangan apa ya menyalahi jadi kita menyesuaikan budaya mereka sama kebiasaan mereka itu gimana. Jadi makanya kalau saya di tim-tim mana pasti diterima. Seperti di PSMS itu juga sempat jadi idola juga ketika itu Mas ya. Tidak pernah tergantikan ketika inti terus ya. Saya tuh sempat lihat Mas Wawan itu cetak gol bagus dari PMS dari jauh Pak. Wah itu. Lawan Persiba betul. Itu. Dari luar lapangan. Luar ya skala lapangan itu. Luar biasa Pak Bing. Saya lihat di televisi tapi. Iya. 3x4. Iya. 3x4. Mas Wawan, ini mungkin di penghujung mungkin ya sebelum kita tutup juga. Sepak bola itu tidak lepas dari supporter. Dan kalau dari Mas Wawan sendiri sebagai pemain legenda, maksudnya itu saran atau harapan untuk supporter biar
mempengaruhi permainan atau berdampak bagus dalam permainan itu seperti apa sih idealnya Mas Awan? Dengan bercerita, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman supporter betul saat ini. Karena gini ya, pernah di kota mana, kota mana, kota mana, kan jadi bisa juga masuk supporter bagaimana ya, seperti itu, terhadap kan pemainnya, terhadap klubnya. Jadi ya, dengan bercerita mungkin soal itu. Kalau untuk supporter, kalau zaman saya itu supporter itu mana yang bagus, justru itu yang didukung. Siapapun main lawan manapun, kalau zaman dulu Persik dulu supporternya yeah. Persik mana dulu tidak pandang bulu, siapa yang main bagus dia yang didukung. Makanya ini jadi motivasi pemain, duh kok tim lawan yang didukung kok. Nah, akhirnya motivasi pemain kan akhirnya terangkat. Betul seperti itu juga. Jadi ya, kalau bisa supporter juga apapun keadaannya, keadaannya hasilnya juga tidak usah terlalu, kalau kalah ya jangan terlalu menekan pemain, kalau menang ya jangan terlalu, pokoknya porsinya mendukung. Itulah karena pemain juga manusia. Wah, betul juga. Pemain juga pengen dukungan. Iya pasti itu berpengaruh Mas ya, pasti sangat berpengaruh. Pemain agak ada supporter main kosong. hampa memang rohnya tidak ada. Itulah misalnya kalau jadi supporter yang loyal istilahnya untuk pemain, jadi apapun hasilnya tetap didukung. Ya, tidak mungkin kalau pemain tidak mengusahakan kemenangan, kan nggak mungkin Mas. Pasti berusaha sekuat mungkin menang seperti itu. Ada lagi mungkin saya sampai mungkin ya apa ya, boleh kata kita coba kembali satu aja tentang kita ngomong masalah manajemen terhadap para pemain itu bagaimana Pak? Ini saya, nanti gini harapannya kenapa kita pengen juga bahwa siapapun pengelolanya itu juga harus memperhatikan Persik juga para pemain, itu harapan kita untuk dulu nggak ada uang, nggak ada dana, tapi manajemen semua wali kota juga ayo tetap gandengan tangan tetap ke keluarga bersama-sama. Kalau bisa manajemen lebih mengerti ke pemain kurangnya apa. Dulu Mas ya Pak Iwan, Dusu, bahkan Pak Maskut datang ke kamar Mas itu loh, satu ngobrol enak. Jadi kita juga enggak memandang wah kok wali kota, enggak. Jadi kita juga menerima masukan, nasihat juga sambil ngobrol, jadi kebersamaan, kekeluargaan terjaga. Itu yang enggak ada di katanya gini Mas Wan, sistem kekeluargaannya di Persik, jadi di klub-klub lain tidak ditemukan. Betul tidak ditemukan apa? Bisa tanya ke mantan-mantan yang legend-legend yang lain, enggak ada kan? Kebersamaan sama Persik kayak dulu enggak ada. Bener. Memang. Kalau mau bener ini. Ini saya buka bener. Sorry saya cari. Bener. Yeah. Kalau mau memang pelatihnya dulu Pak Danuri kita. Oh, kalau saya enggak ikut gendeng arek-arek iki ya, aku sing gendeng dhewe. Nah, dari itu saya bilang gitu. Makanya ayo wis lho. Itu kalau memang nakal positif. Akhirnya juga berpengaruh ke kekeluargaan itu tadi. Lagi. Motivasi buat menang ya seperti itu. Oh ya memang dulu itu sudah ngalah-ngalahi rumah Mas ya. Weh, klub itu. Susu rumah kadang-kadang nomor 2. Ya enggak pulang-pulang. Kiper Rudi. Mas, Mas kan sudah ngumpul sama teman-teman ngobrol sampai malam. Kita latihan selesai jam 6. Pulang jam 8. Waduh. Wah, ngobrol ya di rumah. Ya, habis makan mending ngobrol sampai malam-malam. Itu yang di saya lihat di sini enggak ada. Ya mungkin semoga obrolan kita ini menjadikan inspirasi Mas. Iya. Jadi Mas Wan pastinya ikut berbangga juga, klub yang sudah dibesarkan Mas Wan jadi lebih lagi. Amin. Pasti. Dan berbicara di kata tertinggi. Ya, seperti dulu juga sudah pernah
kita ke Tokyo, ke Jepang, ke wah itu kan luar biasa sekali Mas Wan ketika itu. Ya mungkin semoga pengalaman ini. Betul, betul. Semoga catatan sejarah. Iya. Semoga juga sepak bola Indonesia juga tambah maju. Amin. Lagi. Seperti saat itu saya betul-betul begitu merasakan euforianya luar biasa Mas. Saya ke stadion itu bayar berapapun ibaratnya enggak rugi. Gitu. Bayar berapapun enggak rugi saya walaupun lihat jenengan cuma sak mene-mene lho. Mangga. Udan ritek ora apa-apa. Mangga dilayani. Mangga dilayani pangan. Betul. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Wan waktunya. Semoga obrolan ini juga manfaat. Amin, amin. Semoga kita nanti bisa ketemu di suasana yang beda, mungkin bisa kumpul-kumpul teman-teman amin. Lagi. Siap, siap. Seperti permintaan teman-teman kita adakan reuni dan temu kangen. Wah, 2003-2006. Semoga terlaksana nanti. Amin, amin, amin. Oke. Anda yang pengin terus menginformasi-informasi tentang Persib tentang apa saja, jangan lupa like, share, subscribe dan ting dong ya, sama legend kita ini luar biasa. Terima kasih Sersan, siap laksanakan.